Di sini kami akan bentangkan EL table. Perabot adalah objek yang diahli yang bertujuan untuk menyokong pelbagai kegiatan manusia seperti duduk dan tidur. Perabot juga digunakan untuk memegang objek di ketinggian yang mudah untuk bekerja atau menyimpan sesuatu. Dan perabot juga boleh dibuat dengan menggunakan pelbagai jenis kayu. Antara masalah yang sering dihadapi semasa kelas online ialah kedudukan dan postur badan pelajar yang menggunakan laptop atau telefon bimbit tidak ergonomik yang boleh menyebabkan badan menjadi sakit dan cepat penat kerana tiada meja yang sesuai atau duduk di kerusi tanpa meja. Oleh demikian, hasil daripada masalah tersebut tercetusnya idea produk meja laptop fungsi yang dinamakan EL Table. Fungsi produk ini adalah untuk memudahkan dan menyelesaikan masalah pelajar yang menggunakan laptop dan telefon bimbit pada jangka masa yang panjang semasa membuat tugasan dan menghadiri kelas online. Kerana penggunaan laptop yang lama boleh menjadikan laptop panas, yaitu overheating. Manakala telefon bimbit pula perlu dicas dan tangan yang lenguh memegang telefon bimbit semasa kelas atau kelas talian berlangsung. Objektif kajian ini adalah untuk mereka bentuk meja belajar yang boleh laras dan mempunyai penyejuk komputer riba. Seterusnya, menghasilkan meja belajar ini yang dinamakan EL Table, yang mempunyai kemudahan pengecasan dan penyejuk komputer riba. Dapatan kajian yaitu menghasilkan meja komputer riba yaitu extension letter table atau dikenal sebagai L table yang mempunyai ciri-ciri yaitu ringan, mudah dibawa, mempunyai kemudahan pengecasan, ketinggian yang boleh laras, serta mempunyai kipas penyejuk komputer riba dan mempunyai ruang untuk menulis. Produk yang terhasil dapat menyelesaikan masalah ekonomi dalam pembelajaran secara atas talian dalam jangka masa yang lama. Perbincangan dan kesimpulan berdasarkan permasalahan ataupun proses yang telah dialami dan dijalankan sepanjang penghasilan proyek ini dijalankan. Seterusnya, menyimpulkan secara keseluruhan hasil proyek yang telah dijalankan serta sasaran golongan yang disasarkan terhadap mereka bentuk produk berasaskan kayu dan juga beberapa cadangan berkaitan dengan penambahbaikan produk bagi pembuatan produk EL Table. Beberapa cadangan telah dikemukakan untuk menjadikan produk ini lebih kuat dan tahan, yaitu kaki meja perlulah dibuka lebih luas sedikit ataupun dicerunkan sedikit. Selain itu, untuk menjadikan produk lebih menarik seperti perhiasan yang menarik, contohnya meletakkan beberapa corak-corak yang menarik dan estetik pada permukaan meja. Nah, kesimpulan daripada proyek yang dijalankan ialah pembuatan sesuatu produk berdasarkan perabot mesti dilakukan dengan tepat dan teliti jika mau produk disiapkan pada waktu yang ditetapkan. Selain itu, produk pembuatan perabot juga mempunyai prosedur tertentu yang mesti diikut, contohnya ialah prosedur penggunaan mesin yang terdapat di bengkel. Jika prosedur penggunaan tersebut tidak diikut, pengguna mungkin mengalami kecederaan. Setiap kos penyediaan bahan dan alatan juga perlu dirancang dan dengan baik untuk menjimatkan kos. Seterusnya, kaedah kemasyapan yang dilakukan ke atas produk merupakan proses yang paling penting untuk menjadikan produk lebih cantik dan mempunyai kualiti ataupun ketahanan yang baik.